Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Afi Ismail. Okay guys, hari ini saya sebenarnya nak buat test, audio test di mana saya akan buat indoor dan outdoor. Untuk indoor ni saya buat dalam rumah ni lah. Dan untuk maklumat anda semua, atas ni saya ada pasang kipas tapi speed dia slow je lah, bukan laju. Cuma untuk video kali ni, saya akan test di mana saya akan test audio ni direct terus daripada Osmo Action. Dan satu lagi, saya akan edit dia punya volume tu pada post production nantilah. Maknanya saya akan naikkan volume dia, bagaimana hasil dia selepas diedit dan selepas sebelum diedit dan selepas diedit lah. Okay, maafkan saya. Jadi untuk video kali ni, saya akan test lah untuk indoor ni. Okay. Untuk test indoor ni, saya akan tengok bagaimana hasil dia dan kita mulai sekarang test kita. Okay, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Saya sekarang ni sedang menguji audio internal Osmo Action di dalam ruangan indoor dan di atas saya ni ada kipas. Okay, sekarang ni bagaimana hasil dia dan kita mulai sekarang test kita. Okay, test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Saya sekarang ni sedang menguji audio internal Osmo Action di dalam ruangan indoor dan di atas saya ni ada kipas. Okay, sekarang ni bagaimana hasil dia, mungkin korang boleh bagi komen dekat bawah hasil dia terus daripada internal audio Osmo Action. Okay, boleh drop komen dekat bawah, saya tunggu sekarang anda komen bagaimana hasil dia. Nanti saya akan buatlah perbandingan bagaimana audio di indoor dan di outdoor. Okay, sebab saya ada dengar YouTuber-YouTuber lain, dia kata hasil dia agak lumayan lah walaupun kita tak pakai external audio. Okay, sekarang ni sudah kita test dalam indoor, sekarang kita akan pergi ke test outdoor. Hello, hai, assalamualaikum guys. Sekarang ni saya berada di outdoor. Kalau korang boleh nampak ni, keadaan sekarang ni tengah berangin kuat. Jadi sekarang ni saya nak test lah bagaimana audio dia. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Sekarang ni saya berada di outdoor dan sekarang saya tengah menguji bagaimana Osmo Action dia punya audio internal. Dan sekarang ni saya telah berada di outdoor dan tadi saya berada di indoor. Test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Sekarang ni saya berada di outdoor dan sekarang saya tengah menguji bagaimana Osmo Action dia punya audio internal. Dan sekarang ni saya telah berada di outdoor dan tadi saya berada di indoor. Dan bagaimana hasil dia guys? Korang boleh bagi komen dekat bawah bagaimana hasil dekat indoor tadi dan bagaimana hasil dekat outdoor ni. Saya tidak boleh kenal pasti sekarang ni sebab saya tidak boleh dengar dia. Nanti saya akan buatlah perbandingan dia. Dan saya nak bagi tahu, sama juga kalau di outdoor ni, saya akan stay dekat audio dia yang biasa dan saya akan adjust dia punya volume, dia akan naik. Kita tengok perbandingan bagaimana hasil direct terus dan hasil bagaimana kita akan adjust. Okay, dan sekali lagi test 1, 2, 3, test 1, 2, 3. Sekarang ni saya berada di outdoor dan sekarang ni tengah berangin kuat. Okay, bagaimana hasil dia?